Gunung Kidul masih dalam momentum Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Kapanewon Semanu menggelar Semanu Night Carnival dengan tema Panji Harjo Dipuro, Wakil Bupati Gunung Kidul pertama yang didampingi oleh 3 teman dan 1 bekel yang menjadi salah satu bagian sejarah di Gunung Kidul. Saat ditemui sebelum acara, Paneu Semanu Emmanuel Krisno Juwono mengatakan keinginannya mengemas karnaval yang agak lain dari biasanya, yakni digelar pada malam hari. Dan malam ini Semanu Night Carnival kita gelar dari Kelurahan Ngeposari sampai Semanu, Senin, 19/8. Paneu Semanu juga mengungkapkan antusiasme masyarakat dalam menampilkan kesenian juga cukup tinggi, itu terlihat dari keinginan mereka untuk menampilkan kesenian yang terbaik dari kelurahannya. Jadi kita kemas dengan tematik agar menarik, dan kita tidak mengedepankan kuantitas tetapi kualitas di mana setiap kelurahan kita batasi 5 kesenian dan itu harus yang terbaik, tambahnya. Bupati Gunung Kidul Sunaryanta yang hadir dalam acara tersebut pun dibuat kagum dengan penampilan dari setiap peserta, kegiatan yang seperti ini baru diselenggarakan di Semanu. Semoga ke depan dapat menginspirasi bagi seluruh warga Gunung Kidul mendatang. Bupati juga mengapresiasi atas antusiasme masyarakat yang datang untuk menyaksikan karnaval. Hadir mendampingi Kepala Dinas Pendidikan Nunuk Setiowati, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Rismiyadi, dan juga Kepala Dinas PUPR Rahmadian Wijayanto, serta lurah dari seluruh Kapanewon Semanu. Agus Purwanto SNTV melaporkan. Dengan percaya Handayani sungguh istimewa, berdaya guna seperti mentari, tepat guna pada tiap jejaknya, Gunung Kidul tempat penuh arti. Wajah cerah sinar mata, tawa riuh di ladang kerja, menandakan hidup berkisah.